Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Haji Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan II. Yang berhormat Encik Ghazali bin Taib, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Tugas-Tugas Khas Negeri Terengganu, Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu dan Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, Yang Bahagia Dato' Haji Sufaat bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Yang Bahagia Tuan Haji Sami'um bin Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu mewakili Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Yang Bahagia Encik Zakaria bin Hussein, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Yang Bahagia Encik Hashim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Yang Bahagia Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Yang Bahagia Ketua-Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Yang Bahagia Ketua Nazir Negeri Terengganu, Pegawai-Pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Terengganu serta tuan-tuan pengetua dan guru-guru besar seluruh Negeri Terengganu serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan inayahnya pada petang yang mulia ini kita dapat bersama-sama menjayakan program transformasi kepimpinan pengurusan sekolah Negeri Terengganu tahun 2014. Terlebih dahulu saya mewakili kerajaan negeri, warga pendidik dan seluruh rakyat Negeri Terengganu merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, di atas keprihatinan dan komitmen bersama-sama barisan kepimpinan Negeri Terengganu dalam menjayakan program transformasi kepimpinan pengurusan sekolah Negeri Terengganu 2014, dan sebentar sahaja lagi beliau akan menyempurnakan ucap utama seterus-terusnya merasmikan program yang dianjurkan pada hari ini. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan hadirin sekalian, Kerajaan Negeri Terengganu hari ini menerusi agenda transformasi era baru, memberi perhatian dan tumpuan yang penuh kepada kemajuan dan pembangunan pendidikan rakyat Negeri Terengganu. Kalau sebelum ini, semasa Yang Berbahagia Tan Sri Haji Wan Mukhtar melancarkan lembah ilmu di Terengganu, diikuti dengan Yang Berhormat Datuk Sri Haji Idris Yusof, mantan Menteri Besar, melalui slogan Gateway of Knowledge. Seterusnya Datuk Sri Haji Ahmad Said dengan Terengganu Anjung Ilmu. Jadi zaman banyak telah berubah, dan pada masa sekarang ini dengan di bawah kepimpinan dan amanah tanggungjawab yang telah diberi kepada saya, maka zaman ini adalah zaman transformasi untuk meneruskan pemengkasaan kecemerlangan pendidikan Terengganu. Kerana itu, Kerajaan Negeri Terengganu telah merealisasikan hasrat ini melalui satu unit di bawah Pejabat Menteri Besar yang kita kenali sebagai Putra ataupun Pusat Transformasi Rakyat Negeri Terengganu, yang mempunyai 5 kluster. Pertama, pendidikan. Kedua, ekonomi. Ketiga, agama belia. Dan keempat, agama belia dan sosial. Dan yang kelima, pembangunan politik. Bagi kluster pendidikan, Kerajaan Negeri Terengganu berhasrat mengumpul segala maklumat dan pandangan berhubung dengan pencapaian, kemajuan dan pembangunan pendidikan Negeri Terengganu, dan seterusnya melaksanakan kajian ilmiah
sebagai panduan pelaksanaan program yang lebih relevan, berkesan dan berkualiti tinggi. Saya berdoa agar segala usaha kerajaan negeri dengan sokongan padu daripada kerajaan persekutuan dapat memajukan rakyat dan negeri Terengganu menerusi transformasi agenda pendidikan. Kita amat bertuah sebenarnya kerana pada hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri dapat bertemu dengan seluruh kepimpinan pendidikan negeri Terengganu. Di samping itu, kita ada seorang lagi tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof yang sudah pasti akan memastikan segala agenda pendidikan yang sebelum ini, yang sekarang dan insya Allah yang akan datang kita dapat jayakan. Jadi pada kesempatan ini, elok benarlah peluang yang sudah ada terbentang luas di hadapan kita ini perlu kita ambil, perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi perkara ini kita tidak akan dapat realisasi sekiranya tidak ada komitmen, sokongan yang padu daripada warga pendidik. Jadi kerana itu saya pohonlah supaya semua warga pendidik perlu memberi sokongan kepada agenda transformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan di peringkat pusat dan juga peringkat negeri, bagi kita memastikan apa yang dirancang, apa yang kita planning selama ini akan dapat kita hasilkan, di samping akan memberi satu nafas baru kepada negeri dan negara kita. Kerajaan Negeri Terengganu menerusi agenda transformasi era baru sentiasa bersama dan sehasrat dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha merealisasikan pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan Program Transformasi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan Negeri Terengganu akan terus memberi komitmen yang tinggi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dalam usaha memastikan Negeri Terengganu sentiasa berada di hadapan dan memimpin kecemerlangan pendidikan negara. Selain pencapaian akademik dalam kalangan pelajar, Kerajaan Negeri Terengganu juga bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu menjayakan model murid Negeri Terengganu Pasca 2020 yang merupakan usaha pelengkap bagi memastikan setiap aktiviti dan serta pencapaian akademik para pelajar dapat diatur dengan baik, sekaligus memastikan para pelajar di Negeri Terengganu merekodkan kejayaan yang dapat membanggakan negeri. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta hadirin sekalian. Sepenuh Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Terengganu 2014 pada 22 Mei yang lalu, pihak kerajaan negeri telah mengumumkan bantuan pengurusan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sebanyak RM2,000 bagi setiap buah sekolah di Negeri Terengganu dan kota 50 orang warga pendidik mengikuti pakej umrah sebagai perhargaan Kerajaan Negeri Terengganu kepada warga pendidik serta PIBG yang banyak main peranan dalam memastikan kecemerlangan pendidikan di Negeri Terengganu. Selain komitmen di atas, Kerajaan Negeri Terengganu juga pada dasarnya akan mengadakan bicara profesional dan forum pendidikan sebagai wahana dalam usaha memperkasakan pendidikan serentak memartabatkan pendidikan di Terengganu. Jadi justru itu saya berharap bahawa warga pendidik sudah tidak ada pilihan lain sebenarnya, perlu mendokong, memberi sokongan dan bersama-sama dengan kerajaan negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan agenda transformasi ini kita dapat realisasikan. Harapan saya agar semua warga pendidikan negeri ini sentiasa sehasrat, sehaluan dan bersama dengan Kerajaan Negeri Terengganu dan Kerajaan Persekutuan demi kelangsungan agama, bangsa dan negara yang tercinta. Sekali lagi saya
bagi pihak seluruh warga pendidik Negeri Terengganu, seluruh rakyat Negeri Terengganu merakamkan setinggi perhargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia untuk bersama-sama dengan kita daripada pagi tadi sehingga petang ini. Semoga dengan pertemuan dan perjumpaan ini akan lebih mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kita sama kita, dan keutamaannya supaya Yang Amat Berhormat Tan Sri akan dapat memastikan kecemerlangan, keterbilangan pendidikan Terengganu ini akan terus kita cemerlangkan untuk masa-masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Menteri Besar. Yang Berhormat Dato' Sri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan II. Yang Berhormat Dato' Encik Ghazali bin Taib, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Tugas-Tugas Khas Negeri Terengganu. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Yang Bahagia Dato' Haji Syafaat bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Tuan Haji Samiwan bin Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Encik Zakaria Husin, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Encik Hashim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri. Ketua-ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Ketua-ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Ketua Nazir Negeri Terengganu, Pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia yang berbahagia, pengetua-pengetua dan juga guru-guru besar seluruh Negeri Terengganu, tiap-tiap jemputan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat saya berada di majlis yang amat bermakna ini, iaitu peluang bagi saya berjumpa dengan pimpinan pendidikan seluruh Negeri Terengganu. Tentulah ini satu kesempatan yang amat saya hargai untuk memberikan peluang kita bertemu wajah, di samping kita dapat mempereratkan hubungan kerjasama dan silaturahim di antara kita sesama kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri yang telah pun dapat menganjurkan program yang disebutkan program transformasi kepimpinan pengurusan sekolah ini, iaitu satu yang bagi saya adalah amat penting bagi kita semua. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan di majlis ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan dan rakyat Terengganu di atas kecemerlangan dalam bidang pendidikan dengan pencapaian grade purata bagi semua peperiksaan awam mengatasi grade nasional pada tahun 2013. Tahniah dan juga syabas kerana juara pencapaian 5A UPSR 11 tahun berturut-turut bermula daripada tahun 2002 sampai kepada tempat kedua pada tahun 2012 dan 2014. Tahniah lagi sekali kerana dalam grade purata PMR mencapai 2
1.55 terbaik negara 3 tahun berturut-turut, tahun 2011, 2012, 2013. Dan juga tahniah lagi sekali dalam grade purata SPM capai 4.90, pencapaian terbaik negeri dalam tempoh 13 tahun. PNGK STPM 2.51, terbaik dalam tempoh 11 tahun bermula 2003. GP Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2.51, terbaik di Malaysia untuk tahun 2013. Dan peratus murid yang mendapat sijil SPM 89.30%, tertinggi dalam kalangan Jabatan Pelajaran Negeri seluruh negara. Ada 5 buah sekolah menengah dan 4 buah sekolah rendah mencapai tahap sekolah berprestasi tinggi. Syabas. 32 buah sekolah di mana guru besar dan juga mendapat tawaran baru. Jadi yang saya sebutkan tadi ialah mungkin sebahagian daripada pencapaian yang cemerlang yang telah pun dicapai di negeri Terengganu, meletakkan Terengganu antara negeri teratas dari si pencapaian pendidikan di seluruh negara. Jadi kalau dah begitu baik, saya tak payah cakap lagi banyak-banyak. Macam orang kata mengajar itik berenang. Tetapi kalau kita melihat fakta yang saya sebutkan sebahagian tadi, tidak kesemuanya, soal yang biasa timbul di situ ialah bagaimana dia boleh tercapai. Dan pasti jawapannya ialah kerana adanya dokongan, kerjasama dan kerja keras yang telah pun diberikan oleh hampir semua peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan di peringkat negara yang dibantu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pegawai-pegawai, kepimpinan di peringkat negeri yang terdahulu sampai ke hari ini yang meletakkan ilmu sebagai suatu agenda penting negeri, komitmen di peringkat negeri jabatan pendidikan kita, di peringkat daerah oleh pegawai-pegawai pelajaran ataupun pendidikan daerah, dan yang terpenting sekali ialah komitmen pengetua dan guru besar dan pimpinan PIBG di sekolah-sekolah. Saya fikir itu kenyataan yang tak boleh kita nafikan. Dan kalau model Terengganu ini boleh diangkat dan dijadikan sebagai model nasional, kurang masalah pada Menteri Pelajaran. Ini cakap dengan orang Terengganu, kalau cakap Johor marah orang Johor pula. Tapi sebenarnya begitu. Kita biasa sebut tentang template. Dalam hal-hal sains pun kita nak cari template. Apakah mungkin template Ulul Albab yang dimulai oleh Datuk Riz dan diteruskan oleh pimpinan Menteri Besar yang ada pada hari ini juga dapat dijadikan sebagai model yang boleh diduplikasi dan triplikasikan sepanjangnya untuk seluruh sekolah yang ada dalam sistem pendidikan negara kita? Itu persoalannya. Jadi saya kira ini suatu inisiatif yang memerlukan bukan saja komitmen di peringkat pimpinan seperti saya di peringkat kementerian ataupun Datuk Idris, tetapi juga di semua peringkat. Kerana soal ini tidak boleh kita kompromi.
Soal apa? Soal pelajarannya. Pencapaian Malaysia yang dikatakan agak cemerlang pada hari ini pastinya juga ada hubung kait dengan kejayaan kita membangun suatu sistem pendidikan yang boleh menghasilkan anak-anak kita yang terdidik dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Dalam debat mengenai dengan mutu pendidikan negara kita ini kerap terdengar ada pihak yang kata tidak puas hati bahawa kita berada di tahap yang agak terbawah di kalangan setengah-setengah negara dalam PISA ataupun TIMS. Tetapi saya sebutkan juga waktu mana saya bertemu dengan anak-anak kita di luar negara daripada universiti-universiti terkemuka hampir seluruh dunia, memang sengaja saya mengambil kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Mereka adalah antara pelajar yang cemerlang dan terbaik di universiti itu dan di negara itu. Anak-anak Malaysia, Melayu, Cina, India. Dan saya sebutkan kalau tidak kerana sistem pendidikan kita yang dikatakan kurang baik oleh setengah pihak, tak mungkinlah mereka boleh bertanding dan bersaing dengan anak-anak yang lain daripada negara-negara lain. Itu debat untuk pertahankan tentang sistem pendidikan kita. Tetapi yang penting juga bukan soal itu saja. Bila kita melihat Malaysia sudah sampai berada di sini pada hari ini dan hanya 6 tahun sahaja lagi menjelang 2020, komitmen kita ialah meletakkan Malaysia antara negara yang termaju di dunia mengikut acuan kita sendiri, wawasan 2020. Dan kalau kita melihat tentang soal itu, cabaran yang paling utama sekali ialah pembangunan modal insan ataupun manusiawinya, human resource development, human capital development. Ini kerana kita nak maju dan bangun berasaskan keupayaan kita sendiri, sumber kita sendiri, keupayaan dan kebijaksanaan, ilmu, kepakaran, kemahiran yang kita bina dan bangun sendiri dalam sistem pendidikan negara kita sampailah ke peringkat universiti. Jadi cabaran yang paling utama ialah bagaimana kita nak melahirkan manusia-manusia yang terdidik yang akan menjadi sumber penting negara untuk bina kejayaan kita dalam semua bidang. Selaras dengan apa yang disebutkan oleh Yang Amat Menteri Besar tadi, program transformasi nasional kita. Ini pengetua guru besar pimpinan sekolah pasti sudah sedia maklum. Dan kalau kita susul tentang soal yang saya sebutkan tadi, tidak dapat kita elak dan nafikan tentang pentingnya peranan saudara-saudara sebagai pimpinan yang ada di sekolah, pengetua ataupun guru besar, dan tenaga-tenaga pengajar termasuk guru-guru yang ada dalam sistem kita, supaya dalam tempoh tahun-tahun yang mendatang kita dapat mengisi segala kehendak dan keperluan negara dari sisi sumber manusia menuju sistem yang kita bangunkan sendiri, iaitu sistem pendidikan negara kita. Dan yang biasa ditekankan selalu ialah bukan saja satu sistem yang baik tapi sistem yang berkualiti. Manusia yang kita nak lahirkan dan kita jana sebagai insan kamil itu mestilah yang berkualiti, yang boleh mengisi keperluan. Dan bila sebut kualiti, dia harus bermula daripada soal kepimpinan di sekolah. Ya, menteri penting, ya, pegawai pelajaran negeri penting, pegawai pelajaran daerah penting, tapi saya kira yang lebih penting ialah pengetua dan guru besar. Sebab itu peranan saudara bagi saya adalah suatu yang amat perlu dan amat penting sekali. Dan ini kita nak lihat dalam konteks membangunkan manusia bagaimana. Ilmu tidak dapat kita elakkan melalui kurikulum. Kurikulum yang kita telah sediakan dan kita bangunkan pada hari ini bagi saya cukup baik, berimbang. Nak maju dalam bidang sains, teknologi, matematik, bahasa, agama, semuanya sudah pun dirangkumkan
jadi berimbang. Tetapi juga penting kita tekankan, dalam kita nak membangunkan manusia di sekolah kita itu, kita harus lahirkan generasi muda Malaysia yang beretika, berakhlak mulia, yang ada nilai, yang tahu harga diri, yang tahu tentang soal kebangsaan, nasionalisme, patriotisme. Ini sesuatu yang amat penting, dan ini bergantung kepada peranan yang boleh dimainkan oleh kepimpinan sekolah, pengetua, guru besar, apalagi guru-guru yang ada di bilik darjah. Kerana yang kita nak melihat dari segi pembangunan negara kita ini bukan saja soal kemajuan dari segi pembangunan fizikal. Pembangunan manusia itu sendiri penting. Kita melihat bagaimana banyak negara-negara maju menekankan pembangunan sains dan teknologi. Itu tidak dapat dinafikan. Ataupun bidang-bidang ilmu yang lain. Tetapi kalau kita lihat masyarakat yang terbina dengan sistem itu, lemah akhlaknya, runtuh akhlaknya, budi pekertinya, nilainya. Apa makna sebuah sistem pendidikan yang dibangunkan oleh sesiapa pun kalau sistem pendidikan itu tak dapat membangunkan insan dan manusia yang berakhlak, yang mempunyai etika, yang ada sistem nilai yang mulia dan tinggi. Dan kalau itu nak kita baju, nak bangunkan, maka pastinya dia juga amat bergantung kepada kepemimpinan ataupun leadership di dalam sistem pendidikan kita. Alhamdulillah hari ini kita harus rasa bangga kerana kita sudah mencatat banyak pencapaian yang boleh dikatakan cemerlang di negara kita. Ekonomi negara kita masih berkembang dalam keadaan dunia yang dikatakan tidak menentu. Malaysia mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif dari segi ekonomi dan sebagainya. Pelaburan masuk ke dalam negara kita mencurah-curah. Saya dimaklumkan hampir 200 bilion pada tahun lepas yang tak pernah kita cipta sebelum ini. Nilai ekspor Malaysia sudah mencecah lebih daripada 1.4 trilion ringgit, yang paling tinggi dalam sejarah negara. Peluang pekerjaan disediakan lebih daripada mencukupi. Kerana di Malaysia kita mencatat pengangguran, dikatakan unemployment lebih kurang 2.5 ataupun 3%. Dan dari segi takrifan ekonomi itu sudah dianggap isi penuh ataupun full employment. Saya jadi pengerusi jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing. Baru 2 hari lepas pun mesyuarat. Jumlah pekerja asing yang datang ke negara kita lebih 2 juta. Yang halal. Yang tak halal, dia kata bagi setiap satu, katanya kali 2. Wallahualam. Kat Terengganu pun ada juga. Peluang pekerjaan disediakan dengan begitu banyak. Dalam mesyuarat yang lepas, tak apalah saya bayangkan sikit, ada permohonan untuk buka lagi dalam sektor borong dan roncit. Supaya dulu kita bekukan, buka, supaya nak buka banyak hypermarket-supermarket, supaya banyak pekerja-pekerja asing boleh dibawa masuk. Saya tahan dulu. Saya kata kaji. Jangan mudah buka saja. Biar syarikat ini berusaha bersungguh-sungguh untuk melatih anak-anak tempatan yang sudah kita didik dan ajar, supaya mereka jadi mahir dan boleh mengisi jawatan-jawatan yang diperlukan. Ada juga yang minta supaya kita mengambil pekerja-pekerja yang haram di negara kita, dihalalkan, diputihkan. Saya kata kaji balik. Kalau dah haram tu tetap haram, dia kena balik dulu, nak masuk ikut cara yang betul. Saya bayangkan beginilah menggambarkan betapa proses pembangunan negara kita pesat. Dan semuanya memerlukan tenaga manusia yang terlatih. Disebabkan oleh sebahagiannya tak dapat dipenuhi oleh
keupayaan kita sendiri daripada tenaga dalam negara, kita terpaksa membawa masuk manusia, pekerja-pekerja asing daripada luar negara. Mereka dibayar gaji, sekarang ikut undang-undang gaji minima RM900 di Semenanjung, RM800 di Sabah dan di Sarawak. Saya dimaklumkan setiap tahun mereka ini menghantar wang balik ke negara asal mereka bernilai berbilion ringgit. Itu faedah yang mereka dapati daripada mereka bekerja di Malaysia. Jadi oleh sebab itu kita sudah berada di satu tahap di mana kita nak maju lebih ke hadapan menerusi program transformasi nasional. Kita sudah kenal pasti sebagai contoh 12 bidang-bidang ekonomi utama. Bidang seperti contohnya minyak dan gas, di mana Terengganu mempunyai asas kerana banyak minyak dikeluarkan di PRN di Terengganu ini. Industri ini sudah menjadi satu industri yang menambah nilai berbilion-bilion ringgit, menyediakan peluang pekerjaan yang juga begitu banyak. 12 bidang-bidang ini sudah pun kerajaan kenal pasti. Semuanya memerlukan tenaga-tenaga manusia yang terlatih. Siapa yang nak bekalkan mereka ni kalau tidak kita? Dan kita harus gunakan peluang dan kesempatan menerusi program-program transformasi yang telah pun saya sebutkan tadi untuk mendidik dan melatih anak-anak kita supaya mereka menjadi mahir, mereka menjadi lebih pakar. Dalam parlimen tak berapa lama lagi kita nak bentangkan pindaan kepada akta pendidikan kita yang nak memasukkan bahagian sekolah ataupun kolej vokasional menjadi salah satu trust penting dalam sistem pendidikan negara kita. Ini kehadapan. Kerana banyak di negara-negara maju, sebahagiannya yang telah pun saya lewati termasuklah di Perancis, di situ hampir 40% daripada anak-anak mereka yang belajar dalam sistem persekolahan mengambil bidang vokasional dan teknikal. Banyak negara-negara yang sudah maju menyediakan peluang yang agak lebih luas supaya anak-anak ni boleh menjadi anak-anak yang bukan saja terdidik tapi terlatih dalam bidang-bidang vocation yang diperlukan oleh negara mereka. Di Malaysia belum sampai 10% daripada jumlah anak-anak kita mengambil bidang vocational. Kerana kita melihat pada waktu dahulu bidang ini sebagai pilihan kedua. Tapi dalam dasar baru kita, bidang vocational adalah pilihan utama. Bukan kerana mereka tak lulus, tapi mereka mau masuk ke bidang itu untuk menimba ilmu dan kemahiran dan vocational yang mereka kehendaki. Sebab itu pindaan yang kita nak cadangkan dalam akta pendidikan itu untuk mengenalkan bahawa bidang vocational akan menjadi bidang yang agak lebih penting di masa hadapan. Sekarang ini kita memiliki lebih kurang 87 buah sekolah vocational sahaja, yang sebahagian besar pada mereka sudah menjadi college vocational. Ini tidak memadai. Di masa akan datang, lebih banyak sekolah-sekolah vocational yang akan kita maju dan kita akan bangunkan. Bermana banyak tenaga terlatih di bawah Kementerian Pendidikan akan dilatih untuk menjadi instruktor, untuk menjadi tenaga-tenaga pengajar yang terlatih supaya lebih banyak bidang vocational dapat kita sediakan dan lebih banyak infrastruktur vocational termasuk sekolah-sekolah dapat kita bangunkan. Ini hala tuju masa depan. Dan sebab itulah bagi saya cabaran yang kita hadapi pada hari inilah bagaimana menerusi sistem pendidikan kita, kita dapat mengisi keperluan negara di samping kita membangunkan modal insan yang saya sebutkan tadi. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia adalah satu daripada blueprint yang telah pun kita sediakan. Saya yakin yang hadir di sini semua sudah maklum perkara itu. Kerana kita sudah pun mula menggerakkan pelan ini sejak tahun yang lepas. Dalam beberapa hari lagi saya akan membentangkan laporan yang pertama kepada negara tentang apa yang telah pun kita laksanakan dalam tempoh kurang setahun yang lepas dan apakah hala tuju kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Pelan ini bagi saya jawapan kepada banyak permasalahan
yang dibangkitkan oleh masyarakat umum tentang hala tuju pendidikan kita di masa akan datang. Pelan ini dianggap sebagai satu pelan yang komprehensif yang telah mengambil kira pandangan daripada hampir sebahagian besar masyarakat kita. Dia tidak digubal oleh pegawai kita di peringkat kementerian dalam bilik berhawa dingin, tapi dibuat dengan adanya engagement ataupun perbincangan dan pertemuan dengan segenap peringkat pimpinan dalam masyarakat. Baik mereka ini pendidik ataupun orang biasa, ibu bapa dan pihak-pihak yang lain, semua sudah pun dijemput untuk memberikan pandangan. Maka akhirnya terbentuklah apa yang dikatakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Harapan saya ialah supaya dalam proses kita nak melaksanakan pelan pembangunan ini akan melibatkan banyak pihak, dan dia tidak mungkin menjadi suatu kenyataan yang boleh menghasilkan kehendak kita untuk melahirkan satu sistem yang berkualiti kalau dia tidak didukung dan disokong oleh saudara-saudara sebagai pimpinan pendidikan yang ada di semua peringkat ini. Kerana bila kita melaksanakan beberapa anjakan-anjakan yang utama, 11 yang besar itu, dia akan melibatkan semua warga pendidik, dan saya harap semua pihak akan memberikan sokongan kepada usaha sebegini. Langkah-langkah sudah pun kita mulakan sejak tahun lalu, masih berterusan sampai jadualnya tahun 2025 kita harap akan kita lihat satu sistem pendidikan kita yang lebih berkualiti, yang lebih terjamin, yang lebih berdaya saing. Dan oleh sebab itu langkah-langkah ini yang telah pun kita mulakan insya-Allah akan dapat kita teruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Saya ingin ucapkan tahniah juga kerana dalam majlis ini sebentar lagi ada program pelancaran, iaitu pelan perancangan dan pengurusan gerakan kemenjadian model murid Negeri Terengganu Pasca 2020. Saya nak ucapkan tahniah pada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kerana telah pun berjaya membina pelan perancangan dan pengurusan gerakan kemenjadian model murid Negeri Terengganu Pasca 2020, yang saya kira adalah bertepatan dengan usaha kita untuk mencapai 6 aspirasi murid dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 ini. Tentulah usaha ini memerlukan satu gerakan secara menyeluruh, bersepadu, kolaboratif dan sistematik antara Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kerajaan Negeri Terengganu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang saya kira begitu proaktif untuk membantu agar tahap pendidikan di Terengganu ini akan menjadi lebih maju lagi. Tadi saya dengar pengumuman peruntukan yang diberikan pada semua PIBG sekolah-sekolah. Saya sokong 100% usaha itu. Kerana kita tahu bahawa peranan ibu bapa untuk membangunkan anak-anak kita dalam sistem ini adalah suatu yang amat penting. Dan dengan sumbangan sebegitu, maka lebih banyak aktiviti yang akan dapat dijalankan untuk faedah sekolah-sekolah yang berkenaan. Jadi itulah saja yang saya sebutkan untuk petang ini. Saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir di sini. Ucap terima kasih di atas segala usaha dan khidmat bakti yang telah pun dicurahkan untuk memajukan pendidikan di Negeri Terengganu ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saksi tabel ataupun data. Ianya direka khas dan dianugerahkan untuk membantu adik yang dan yang dikawal sebelumnya oleh sistem automatik. Bagi permulaan, sistem ini akan dikawal secara manual dan pada masa akan datang akan dikawal sepenuhnya oleh suara. Ini bertujuan untuk membiasakan adik damia dengan penggunaan data ataupun lagi dengan damia sistem teknologi. Sistem ini juga dikawal sepenuhnya oleh tenaga bateri dan tidak berbahaya daripada kejutan lain. Agar sistem ini direka sepenuhnya oleh tenaga tempatan dan merupakan yang pertama di dunia. Sama-sama kita saksikan demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik.